Hai guys, hari ini aku sudah masak yang namanya ini ada kangkung rebus, ijo banget tuh kangkungnya. Ini kangkungnya aku rebus selayang aja, karena ini kangkungnya masih muda, jadi bener-bener yang namanya empuk gitu, rapuh tuh, masih ijo banget. Tadi tuh waktu ini masih ijo banget. Nah ini ada sambal, ini ada sambal apa sambal ijo, tomat ijo tuh sama cabai ijo dan ini tuh. Seperti ini nih. Aduh, wanginya. Dan ini aku tadi beli cincang, ini seharga 20.000, banyak lah. Ini bisa makan sampai sore. Tuh, ini cincangnya nih. Jadi bunda pun bisa makan, oke? Yuk kita makan yuk, ini nasinya nih setumpuk nih. Tuh, nasinya setumpuk. Yuk, kita cobain dulu ini ya. Sini dulu kita siram-siram. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu ini ya. Enak ya. Gak nyangka aku seenak ini. Gurih, pedas, manis, asam-asam dari tomat. Mantap. Aduh. Ini gerak. Ini gerak banget. Karena saking enaknya. Aku kalau lihat makan gini langsung kalap. Langsung lupa aku. Langsung melinjing. Ambilnya ampun. Ampun. Ini sambalnya. Mungkin kalau aku jualan laku kali ya. Tuh. Jujur, sambalnya enak. Lupa tadi aku bikin resepnya. Tomatnya itu pakai tomat yang muda. Kita aduk kayak gini. Asurnya ini enak banget. Ini enak banget. Aku gak mau, gak sabar lagi. Ini saking enaknya.
Ini rendang apa? Cincangnya juga enak banget sih. Dari tempat langgananku enak banget sumpah. Sambalnya juga, aduh mau habis lagi sambalnya, nggak ada buat siang nanti ah, bikin lagi aja lah. Ini daun ubi. Pedas. Manis. Pedas manisnya ini loh bikin gue. Ini suapan terakhir ya. Suapan terakhir nih. Suapan terakhir nih. Muncrat. Baju, guys. Cuci ini. Mantap, enak. Tinggal komen dan like.